Di sini Mimin punya kabar berita yang begitu membahagiakan banget nih dari Rangga Azob, khususnya ya dari si Bebang Tampan Rangga Azob yang sekarang sudah terang-terangan banget, sudah sangat begitu yakin kepada si Neng Cantik Haiko van der Vecken kalau si Bebang Tampan Rangga Azob sepertinya akan menjadikan Haiko van der Vecken sebagai ratu di dalam rumahnya nanti, ratu dalam rumah terbarunya nanti ya sahabat, yang itu artinya Rangga Azob akan segera meresmikan hubungannya dengan Haiko van der Vecken, ataupun itu akan segera lamaran sepertinya ya sahabat. Karena di sini ya terbongkar jelas banget nih sahabat Mimin, jadi baper juga nih setelah melihat chatan dari Rangga Azob dan Haiko van der Vecken, begitu sangat so sweet banget. Mereka berdua sepertinya sudah tidak ada rasa malu-malu lagi ya guys. Ya namanya juga sudah pacaran lama ya, sudah kenal lama, pastinya juga sudah dekat banget. Jadi Bang Azob dan Neng Koko sudah sangat sedekat itu ternyata ya sahabat. Dan Rangga Azob, Haiko van der Vecken pun sudah saling terbuka ya sahabat dalam hal apapun itu. Ketika Haiko van der Vecken dan Rangga Azob sudah saling mencintai, ataupun ketika Rangga Azob dan Haiko van der Vecken pokoknya selalu saling nyemangatin. Ketika yang satunya sedikit oleng, pastinya yang satunya lagi selalu memberikan semangat, semangat untuk selalu berjuang, bekerja keras, karena hidup itu kita yang nikmatin, katanya itu sahabat. Di sini ternyata terbongkar ya sahabat, tapi di sini bukan cuitan antara Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. Ternyata ini komenan antara si Bebang Tampan Rangga Azob dan sahabatnya, yaitu Ben Kasyafani ya sahabat. Dan pastinya kalian juga tahu kan, Ben Kasyafani ini adalah teman ataupun sahabat Rangga Azob ya, ketika bermain di sinetron Samudra Cinta dulu. Ben Kasyafani ini sangat dekat banget dengan si Bebang Tampan Rangga Azob, jadi sedikit banyak tahu lah ya sahabat tentang hubungan percintaan Bang Azob dan Neng Koko. Dan di sini kalian lihat aja nih sendiri komenannya seperti apa. Di situ antara Ben Kasyafani dan Bang Azob ya. Bahkan Bang Azob pada komenan yang terakhir katanya kadang juga panggil babe. Aduh, memang Bang Azob ini orangnya so sweet banget ya sahabat, manggil pacarnya Haiko van der Vecken dengan sebutan babe atau sayang gitu ya sahabat.